Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik maning nang channel Lenyong Rofiq Kompak Korea yang apa. Hari ini dan di video kali ini, kebetulan saya lagi pulang mandan gasik. Ini jam 2:30 udah pulang. Karena berhubung besok kan solal atau libur musim dingin, jadi pulangnya mandan gasik. Terus di samping itu juga, kalau solal itu biasanya ada hadiah atau sonmul. Terus ada bonus kayak uang saku kayak gitu buat liburan. Terus alhamdulillah saya tadi juga dapat sonmul plus bonusan itu sendiri. Oke, mari kita review apa aja isi sonmulnya, terus berapa isi bonusnya. Mari kita lihat. Nih, tadi dapat satu box ini. Belum tahu ini isinya apa. Ini mari kita review bareng-bareng. Kayaknya sih produk makanan ini. Ini produknya dari apa ini? Lotte biasa. Kalau makanan kayak di sini yang terkenal kan Lotte, produk Lotte, Lotte Mart gitu. Kayak saya kalau belanja juga di Lotte Mart, kemarin juga pas dapat sampung bukan, saya belanjain di Lotte Mart. Oke, gak usah banyak bicara, mari kita buka langsung. Duh, wah, wadahnya kemainan sih. Oke. Ya, bisa kita lihat ini makanan, produk dari makanan kaleng-kaleng. Iya bener. Ini isinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 12 makanan kaleng, produk dari Lotte Mart. Mari kita lihat apa aja yang bisa saya makan. Siapa tahu ini ada babi-babinya. Takoki. Kalau ini dakgogi. Bahasa Koreanya ayam kan dak. Ini bisa saya makan. Kalau ini dakgogi. Terus kalau yang ini udah kelihatan. Ini ada kandungan babinya. Ada teji gogi. Bahasa Koreanya babi kan teji. Ini teji gogi. Ntar kasih sama orang Kamboja. Intinya yang apa ada babinya ini ntar terkasih sama orang Kamboja. Kebetulan kan partner kerja saya di pabrik ini kan orang Kamboja. Orang Kamboja itu makan babi bisa. Kalau saya kan nggak makan babi. Ini ntar yang ada babinya terkasih orang Kamboja. Ini kan masih disegel kayak gini, makanan kaleng jadi bukan makanan sisa gitu kan. Terus review lagi yang ini teji gogi. Ya, ini juga ada teji goginya. Oseng-oseng babi wadai kaleng ge. Ini. Terus yang ini kayaknya sama ini. Nah, ini juga ada kandungan babinya. Yang ayam cuma berapa ini? Ini ayam. Terus ini sama kayak tadi. Ini juga ada teji goginya ini, ada teji. Terus yang ini ada teji goginya, ini ada teji goginya. Terus kalau ini coba kita lihat. Nah, ini sejenis sosis atau bahasa di sininya itu ham. Ini biasanya ada campuran babinya, coba tak baca dulu. Teji gogi. Ya, ini benar ada teji goginya, ada kandungan daging babinya. Ini juga ntar sama tekasi sama orang Kamboja. Berhubung saya kan gak makan babi. Dari 12 macam ini yang bisa kemakan cuma ini dua. Ini yang murni ayam. Yang lainnya ada kandungan babinya. Ntar tekasi sama orang Kamboja. Tata dulu, ntar tekasi orang Kamboja. Terus di samping hadiah ini juga ada uang sakunya buat liburan. Mari kita lihat berapakah uang sakunya. Apakah masih seperti biasa? Ya, masih sama. 50 ribuan 2 atau 100 ribu won. 100 ribu won ini gambarnya Omoni II. Nih. 50 ribuan Omon II. Ini ada 2 100 ribu. Ini kalau rupiah
mengikuti kru sih ya. Misalnya sekarang krusnya 11 berarti satu apa? 1 juta 100. Ini kalau rupiah sekitar 1 jutaan lah. Ya, alhamdulillah lumayan bisa buat ongkos, beli tiket, misalnya liburan ketemu teman-teman, terus buat beli makan juga insya Allah masih bisa. Ya mungkin kayak gitu aja review dari saya. Ini cuma mau ngasih tahu kalau musim dingin biasanya pas solal kayak gitu ada bonusan, terus ada hadiahnya juga. Itu kalau pabrik saya, mungkin kalau di tempat pabrik-pabrik teman-teman yang lain mungkin ya ada, terus ada yang bonusannya lebih besar juga mungkin ya ada. Kalau punya saya ya dari dulu sih masih standar lah kayak gini. Ya alhamdulillah masih bisa dapat, masih disyukuri. Oke, mungkin kayak gitu aja review hadiah solal dari saya. Kalau suka video ini jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Kalau nggak suka ya matur suwun sudah mau menonton. Oke, salam kompak, Korea ngapak.